Baik, untuk ini saya akan merujuk kepada fail sebenar projek ini lebih lihat dengan lebih jelas. Baik, ini adalah fail PDF jadual kerja ladang PDF ya. Yang mana di sini saya cuba zoomkan sedikit di sini. Kita ada bulan pertama daripada negatif bulan pertama sehingga bulan ke-7 ya di hujung sini. Bulan pertama negatif bulan pertama adalah pra kerja-kerja pra pemasangan. Bulan pertama adalah kerja awalan setelah pokok-pokok anak pokok dipindahkan ke polybag sehingga penghujung musimnya pada bulan ke-6. Ya, satu pokok satu range tanaman adalah dalam tempoh 6 bulan bagi pokok cili. Dan pada bulan ke-7 adalah untuk bulan untuk mengganti tanaman untuk penyelenggaraan dan juga apa tu menggantikan tanaman yang telah kita telah hujung musim itu untuk musim seterusnya. Baik, di sini kita lihat pula kerja-kerja tapak dan semayan telah saya terangkan tadi, dan kita lihat pada kerja-kerja pengurusan tanaman ya. Di sini kerja-kerja pengurusan tanaman bermula setelah anak pokok dipindahkan ke polybag, yang mana tuan-tuan dan puan perlu melakukan pemeriksaan terhadap sistem pipe dan pokok ya. Pemeriksaan sistem pipe di sini, tuan-tuan dan puan perlu memeriksa sekiranya terdapat dripper-dripper yang tersumbat, dan secara berkala juga tuan-tuan dan puan perlu membersihkan filter ataupun penapis yang kita pasang pada sistem pump untuk membersihkan keladak-keladak yang tersangkut di penapis tersebut. Dan bagi pemeriksaan pokok, tuan-tuan dan puan perlu memastikan ataupun tuan-tuan dan puan perlu dapat membezakan rupa bentuk daun pokok ataupun pucuk pokok yang sehat dan juga pokok yang sakit. Perbezaan yang paling mudah adalah rupa bentuk anak-anak benih yang baru bercambah, baru mempunyai 3 ataupun 4 daun berbandingkan dengan pokok yang tuan-tuan dan puan lihat di polybag. Sekiranya terdapat perubahan daripada segi warna dan juga rupa, maka tuan-tuan dan puan perlu mengenal pasti apakah jenis serangga yang menyerang tanaman tersebut dan perlu dipulihkan menggunakan racun-racun serangga. Itu untuk memastikan serangan tersebut tidak merebak dengan kepada pokok lain dan ia dapat dibenteras. Dan pada masa yang sama, tuan-tuan dan puan juga perlu melakukan kerja-kerja pembuangan tunas daun. Tunas daun adalah cabang kecil yang akan tumbuh di atas daun ya. Jadi kita hanya memerlukan cabang yang terjadi daripada Y apabila ia berbentuk Y, apabila ianya menghasilkan bunga. Apabila tunas cabang daripada tunas daun ini, sebaiknya kita elakkan. Dan pada waktu yang sama juga, tuan-tuan dan puan perlu membuat kawalan serangga sama ada satu ataupun dua kali seminggu. Dan juga yang pentingnya pada peringkat bulan pertama ni, dalam tempoh sebulan tuan-tuan dan puan-puan perlu menyediakan kayu pancang dan juga penyokong. Ini bagi memastikan pokok-pokok yang besar tu dapat mendapat sokongan supaya ia tidak mudah patah ataupun bengkok ya, disebabkan angin ataupun mungkin berat air hujan contohnya. Jadi sebaiknya kerja-kerja tersebut perlu dilakukan seawal mungkin. Dan kalau kita lihat di sini, pada bulan pertama ya, pembajaan yang kita gunakan bagi anak-anak pokok adalah menggunakan sukatan 1.5 EC. Pada bulan keduanya adalah 1.75, meningkat sedikit, dan pada bulan ketiganya adalah 2.3 EC. Jadi dalam tempoh ini adalah tempoh yang mana buah pokok memulakan sedang berbunga dan buah-buah putik-putik bunga tu sedang membesar ya. Manakala pada bulan keempat dan seterusnya sehingga ke bulan keenam, tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan baja dengan sukatan 2.5 sehingga 2.9 EC. Jadi tak kisah sangat range asalkan ianya melebihi 2.5 tetapi tidak melebihi 2.9. Apa berlaku sekiranya kita terlebih? Tidak ada kesan sangat berlaku kecuali kerugian ataupun pembaziran terhadap penggunaan baja, kerana kos baja fertigasi adalah lebih tinggi berbanding dengan baja kompos ataupun baja kimia yang lainnya berbentuk compound. Dan
Buah cili akan mula masak ataupun matang pada bertukar kepada merah pada penghujung bulan ketiga ataupun awal bulan keempat, dan pada masa tersebut tuan-tuan dan puan-puan perlu perlu menguruskan hasil, antaranya kerja-kerja pengutipan hasil akan bermula pada bulan keempat sehingga ke akhir bulan. Kerja-kerja pengutipan hasil ni bukan yang bermaksud tuan-tuan dan puan akan memetik secara serentak ya. Ia buah-buah cili akan mula matang berperingkat ya, daripada peringkat ke bawah, cabang yang pertama di bawah membawa kepada ke atas. Jadi pemetikan ataupun apa ni harvesting season ni ataupun tempoh mengutip hasil adalah secara berperingkat. Dan setelah itu tuan-tuan dan puan-puan perlu menggradekan hasil kepada grade A, B ataupun C, dan seterusnya membungkus dan memasarkan produk hasil-hasil keluaran tuan-tuan dan puan-puan kepada pembeli. Itu adalah kerja-kerja yang perlu dilakukan pada bulan keempat dan bulan kelima. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan perlu ambil maklum bahawa kerja-kerja pemeriksaan pokok, tunas dan kawalan serangga perlu dilakukan sepanjang musim ya. Itu untuk mengelakkan kerosakan yang berterusan terhadap apa ni, pokok yang boleh menjajaskan hasil kita nanti. Baik, seterusnya adalah penyediaan untuk musim seterusnya, yang mana pada minggu kedua, minggu ketiga ya, pada bulan terakhir musim tersebut, tuan-tuan dan puan-puan boleh membuat semaian benih baru untuk musim seterusnya. Jadi semai dahulu, kemudiannya apabila cukup tempoh 6 bulan pokok tersebut yang mana yang sudah cukup matang ataupun cukup 6 bulan dibuang ya. Bagaimana untuk membuang pokok, tuan-tuan boleh menggunakan kaedah ini. Seperti contoh di sini, ini adalah batang pokok ya. Ini adalah polybag contohnya. Dan di sini adalah media parasnya. Dan kaedah untuk membuang membersihkan pokok sini, pertamanya kita gunakan gunting pokok dan buangkan bahagian atas cabang-cabang atas, kerana ianya lebih besar dan lebih mudah untuk kita uruskan pembuangan atas ni. Kemudiannya boleh kita apa ni, selepas atas ni dibuang dan dibakar ya, perlu pastikan ianya dibakar untuk membunuh serangga-serangga yang berada daripada pada pokok yang lama. Dan akar, di peringkat akar ni tuan-tuan boleh gunakan pisau ataupun benda-benda tajam untuk memotong akar, shapekan berbentuk V sedikit di sini untuk memutuskan akar daripada apa ni, polybag, yang mana akar-akar lama akan menjadi, mati dan juga menjadi kompos baja kepada pokok akan datang. Jadi terdapat dua proses, satu buang bahagian atas gunting ataupun dan kemudiannya bahagian bawah ni kita boleh cabut basengan ya, mudah sikit kita nak uruskan. Ataupun alternatifnya tuan-tuan pun boleh terus memotong akar tanpa membuat kerja-kerja tanpa ianya dipotong dahulu, terus potong akar dan terus membuang the whole set of pokok yang lama ni dan terus bakar pun boleh juga macam tu. Jadi terdapat dua kaedah mana tuan-tuan dan puan boleh gunakan . Baik, di sini seterusnya tu pada tempoh itu dianggarkan dalam tempoh seminggu ianya boleh selesai. Dan pada masa yang sama tuan-tuan dan puan ada sebahagiannya lagi perlu melakukan kerja-kerja pembersihan media dan juga pembersihan sistem pipe, seperti contohnya mencuci dripper yang mungkin ada sumbatan microtube. Tuan-tuan dan puan perlu pastikan tidak ada clog ataupun benda-benda yang tersumbat di dalam microtube tersebut. Perlu mencabut dripper dan memeriksa, mencuci dan juga membersihkan saluran microtube. Dan setelah dalam tempoh seminggu ataupun dua kerja kita tersebut tersiap, dan setelah habisnya kerja-kerja pembersihan sistem pipe dan media, barulah tuan-tuan dan puan-puan boleh memindahkan semula anak benih yang telah disemai di peringkat awal untuk sebagai benih pengganti. Jadi proses ini adalah lebih cepat berbandingkan dengan proses yang dilakukan semasa oleh pengusaha konvensional, kerana biasanya pengusaha konvensional akan memerlukan antara 1 ke 2 bulan tempoh tenang untuk mengemburkan semula, mengapur dan juga membaja, memastikan baja organik yang diletakkan tu reput. Jadi barulah selepas 2 bulan tu tanaman semula boleh dilakukan, berbandingkan dengan kaedah fertigasi kita hanya memerlukan gap antara seminggu ataupun maksimum sebulan saja tanpa memerlukan apa-apa perubahan terhadap sistem fertigasi tambahan. Baik, ini adalah jadual pelaksanaan projek fertigasi.
yang boleh tuan-tuan gunakan. Dan saya kembali kepada slide. Seterusnya, ini tadi saya dah tunjuk tuan-tuan fail berkaitan. Dan seterusnya, ini adalah peralatan asas yang akan digunakan dalam kerja-kerja pemasangan sistem aplikasi. Pertamanya adalah drill mudah alih, yang mana ataupun drill yang menggunakan bateri, kerana tuan-tuan dan puan memerlukan alat ini untuk menebuk lubang di apa tu main pipe nanti. Jadi membenarkan jaraknya yang agak jauh nanti daripada sumber elektrik, jadi sebaiknya tuan-tuan dan puan dapatkan drill bateri. Tak perlu tuan-tuan dan puan membeli jenis Bosch ataupun jenis branded, memadai sekiranya tuan-tuan dan puan membeli drill mudah alih daripada Tesco ataupun Giant yang berharga antara RM40 ke RM50, itu sudah memadai. Kerana kita bukannya hendak melakukan kerja-kerja pembinaan, tetapi hanya untuk kerja-kerja menebuk lubang yang agak ringan. Dan kita juga memerlukan mata drill 32 ataupun 50mm bergantung kepada size main pipe yang kita gunakan nanti. Mata drill ini boleh diperolehi di kedai-kedai hardware. Dan seterusnya adalah mata drill 16mm, tetapi mata drill ini tuan-tuan dan puan-puan hanya boleh diperolehi daripada pembekal peralatan fertigasi saja, kerana ianya hanya digunakan oleh pertanian fertigasi, banyak digunakan, tetapi hardware ataupun industri lain tidak banyak menggunakan mata 16. Jadi seterusnya tuan-tuan dan puan-puan memerlukan alat penebuk lubang, adapter untuk membuat lubang dan juga menyambungkan adapter terus ke dalam polypipe nanti. Tuan-tuan dan puan juga memerlukan gunting pisau, gunting pokok ataupun pisau, tujuan untuk memotong polypipe 16 nanti sekiranya ia telah mencapai panjang diperlukan, dan juga pisau untuk memotong plastik sebahagian nanti setelah cukup dia punya jarak. Baik, seterusnya untuk peringkat ni saya akan berhenti dahulu di sini kerana atas tujuan teknikal saya terpaksa berhentikan untuk memastikan saiz fail ini adalah tidak terlalu besar dan boleh direkodkan di dalam video nanti. Dan seterusnya kita akan sambung ke bahagian kedua selepas ini untuk informasi sambungan. Kita akan jumpa lagi selepas ini.